by some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Hai mam, hai semua, kembali lagi di channel aku. Nah kali ini aku itu mau masak dulu ya mam. Tadi itu aku udah belanja dan ini tuh habis sekitar 17 ribuan ya mam. Dan itu udah dapet terong, dapet kubis, terus dapet jagung manis, sama dapet pindang gitu ya mam. Nah itu aku lagi cuci jagungnya ya mam. Dan itu jagung manis gitu ya mam, aku mau rebus aja gitu jagungnya. Terus itu aku punya stok ayam gitu ya mam, aku mau bikin ayam geprek gitu buat bakso. Dan tadi itu aku juga udah kupas si terongnya gitu ya mam. Terus aku tadi itu juga beli tempe gitu ya mam, sekitar 2000-an aja sih. Oh ya, itu jagungnya bukan aku rebus gitu ya mam, aku itu kukus gitu. Soalnya kan kalau direbus nanti manisnya itu jadi hilang gitu loh mam. Jadi aku putusin buat kukus aja. Nah tadi itu kan terongnya udah aku kupasin. Terus aku itu iris-iris gitu terongnya gitu ya mam, setengah lingkaran gitu. Nah kalau lihat terong gitu ya mam, pengennya itu mau di sambal terong aja gitu. Tapi kali ini tuh aku mau tumis aja gitu terongnya ya mam. Terus ini tuh aku udah bumbuin si tempenya pakai garam sama bawang putih gitu ya mam. Nah lanjut ya mam, terus ini itu pindang gitu ya mam. Dan aku itu cuma pakai tepung serbaguna aja ya mam. Terus itu mau aku goreng biasa aja gitu. Nah ini itu waktu udah selesai masak gitu ya mam. Dan maaf waktu memasak itu gak aku record gitu ya mam, soalnya kayak lagi mager aja ngerecord waktu masak gitu loh mam. Jadi ini tuh hasil masakanku hari ini. Itu ada jagung manis, terus ada ayam geprek buat bakso, ada tumis terong gitu ya mam, terus ada pindang goreng sama tempe goreng gitu ya mam. Nah itu tinggal bikin sambal aja ya mam, sambal yang pedas sama itu enak banget gitu ya mam, dimakan sama pindang goreng gitu. Soalnya kan aku itu suka kayak yang ikan-ikan gitu loh mam, apalagi itu kayak ikan pindang itu aku suka gitu loh mam. Nah kalau bakso itu lebih suka ke ayam gitu ya mam, entah ayam goreng, ayam geprek gitu, atau ayam kecap, ayam bumbu rujak gitu, pokoknya tentang ayam deh mam. Dan kalau sayuran itu kurang suka kalau yang sayur bening gitu loh mam, lebih sukanya yang tumis-tumisan gitu. Nah ini ya mam, aku lagi cuci piring gitu ya mam, soalnya kan tadi habis masak jadi cuciannya itu banyak. Dan gak tahu kenapa tadi itu aku pakai piringnya banyak banget sampai numpuk segitu ya mam, padahal kan masaknya gak terlalu banyak gitu loh mam. Nah ini tuh aku lagi cuci pisau gitu ya mam, aku itu kalau lagi cuci pisau itu hati-hati banget, soalnya aku takut banget kena, dan itu ada yang pisau baru gitu loh mam. Dan waktu aku baru cobain itu udah kena satu kali gitu ya mam. Dan aku itu kalau kena pisau itu takut banget, dan aku itu gak bisa banget gitu lihat darah aku keluar gitu loh mam, kayak takut banget gitu loh mam. Dan untungnya waktu aku kena pisau itu ada Pak Su gitu di rumah, jadi yang kayak beresin lukanya itu Pak Su, terus kasih ansaplas itu Pak Su gitu ya mam. Gak tau kenapa aku itu kalau lihat darah itu serasa semua darah aku itu keluar gitu loh mam, jadinya kayak bikin lemes banget gitu ke badan. Jadi kayak apa ya mam, pokoknya kalau udah ngeliat darah gitu ya mam, aku itu kayak udah ke freeze gitu badan aku, kayak apa ya mam, gak bisa ngapa-ngapain deh, pokoknya udah lemes banget gitu. Nah makanya aku itu kalau pakai pisau itu hati-hati banget gitu ya mam, soalnya takut kena gitu ya mam. Soalnya kalau kena gitu aku kan jadi yang gak bisa ngapa-ngapain gitu ya mam, pekerjaan aku itu jadi kayak terhambat gitu loh mam. Gak tahu sih, kayak kalau lihat darah itu kayak parno aja gitu loh mam. Apa akunya aja yang penakut gitu loh mam, hehe. Dan waktu aku itu kena pisau itu aku langsung teriak-teriak gitu loh mam. Dan aku itu diledekin gitu sama Pak Su, soalnya kan udah besar gitu loh mam, kalau lihat darah itu apa itu sampai segitunya gitu. Soalnya aku itu sampai nangis gitu loh mam. Ya mau gimana lagi ya mam, soalnya kan aku itu gak bisa banget gitu lihat darah gitu ya mam. Jadi akhirnya itu aku kalau mau pakai pisau itu hati-hati banget gitu loh mam.
Nah, setelah aku itu kena satu kali pisau gitu ya, Mam, kekores gitu. Nah, beberapa hari setelah itu aku itu nggak mau lagi pakai pisau itu. Nah, aku itu kebiasaan suka nyalahin barangnya gitu loh, Mam. Hey, padahal aku sendiri kan yang nggak hati-hati. Nah, padahal kan udah tahu kalau pisaunya itu masih baru, tapi aku itu nggak hati-hati ya, akhirnya kena aku sih. Jangan ditiru ya, Mam. Kalau pakai pisau itu harus hati-hati ya, Mam. Jangan kayak aku ya, Mam, yang kadang-kadang itu masih sembrono gitu loh, Mam. Akhirnya ngelukain aku sendiri gitu. Oh ya, tadi itu udah selesai masak, terus cuci piringnya itu udah selesai gitu ya, Mam. Ini tuh aku lanjut buat sapu gitu ya, Mam. Dan kali ini tuh aku gak ngepel gitu ya, Mam. Soalnya kayaknya lantainya itu masih bersih, jadi cukup aku sapu aja sih. Hari ini tuh aku setelah ini jam 10-an gitu ya, Mam, aku itu mau nge-privat lagi gitu. Nah, biasanya aku itu kalau selesai bersih-bersih gitu sekitar jam 7:30 atau jam 8-an gitu ya, Mam. Nah, kalau udah beres semua, masak, terus kayak cucian, jemuran gitu udah selesai semua, terus sama sapu gitu, beres-beres semuanya itu udah selesai semua, itu aku tinggal mandi aja gitu ya, Mam. Nah, terus setelah mandi itu biasanya aku langsung make up-an gitu ya, Mam. Soalnya kan setelah gitu aku itu kadang-kadang itu kayak ngedit gitu ya, Mam. Soalnya kan kalau dubbing itu biasanya aku itu bangun tidur atau malam gitu kalau ngedubbing gitu loh, Mam. Jadi sambil nunggu waktu berangkat mau nge-privat gitu ya, Mam, aku itu isi kayak ngedit video atau enggak itu balas komennya bunda-bunda gitu ya, Mam. Nah, mungkin ada beberapa komen yang gak bisa aku balas gitu ya, Mam. Tapi aku usahain itu mau balas semua komen gitu ya, Mam. Nah, karena waktu aku itu juga terbatas gitu ya, Mam. Entah itu buat masak, beres-beres rumah, belum lagi ngedit video aku gitu ya, Mam. Dan aku itu juga butuh istirahat gitu loh, Mam. Jadi masih aku usahain buat balas semua komenan gitu, Mam. Jadi mohon maaf banget ya, Mam, kalau yang ada komenannya itu belum kebalas gitu. Tapi nanti aku itu usahain buat buka-buka lagi komennya mana yang belum aku balas gitu. Nah, ini tuh aku lagi sapu di teras gitu ya, Mam. Dan ini tuh udah selesai. Terus ini tuh aku mau tutup aja gitu ya, Mam. Terus mau aku tinggal mandi aja gitu ya, Mam. Dan ini tuh waktu aku udah di tempat privat gitu ya, Mam, sama si anak aku gitu ya, Mam, si anak didik gitu ya, Mam. Hehe. Nah, itu dia lagi ngerjain PR gitu ya, Mam. Dan ini sepulangnya aku itu ketemu sama serabi bantal gitu ya, Mam, dan aku itu beli gitu. Oke, sampai sini aja ya, Mam, video aku. Oke, see you next video. Bye bye.